Aqua Garden menanam sayuran di kulkas ala Israel. Inilah kulkas pintar zaman now yang cocok bagi Anda yang peduli gaya hidup sehat. Namanya Aqua Garden, kreasi orang Yahudi. Kulkas ini berguna bukan untuk menyimpan sayuran, tetapi untuk menanam sayuran segar untuk kebutuhan rumah tangga. Menanam sayuran di halaman rumah tentu bukan hal baru. Yang baru adalah Anda bisa menanamnya di dapur Anda dengan medium hidroponik, bukan di tanah, dan bibit sayuran yang mudah tumbuh dan cepat dipanen, sehingga hasil tanaman bisa langsung dinikmati. Kulkas Aqua Garden ini adalah kulkas pintar sehingga semua kebutuhan tanaman akan diinfokan lewat aplikasi yang terkoneksi hanya dengan gawai dan Wi-Fi. Jika tanaman siap dipanen, Anda akan menerima pemberitahuan sehingga Anda tinggal memetik sayuran dan menghidangkannya untuk berbagai menu sehat dan lezat. Kulkas Aqua Garden bisa ditanami berbagai jenis sayuran, juga tomat dan stroberi. Ada 59 pot yang disediakan. Hasil panen kulkas sayuran Anda bisa dimanfaatkan untuk makan satu keluarga kecil selama 3-4 kali seminggu. Ukuran kulkas Aqua Garden lebih kecil dari ukuran kulkas rumah tangga, sehingga tidak makan tempat dan listrik. Perawatan tanaman Aqua Garden cukup dengan menambah air dan pupuk setiap 6 bulan. Mudah bukan? Di Israel, satu unit Aqua Garden dijual seharga $1,000 atau sekitar 15 juta rupiah. Pembeli dikenakan $30 setiap bulan untuk bibit tanaman dan pupuk, serta bantuan teknis tak terbatas. Yang menarik, Aqua Farm, perusahaan Aqua Garden, hanya mempekerjakan 19 karyawan. Alon Wallach, pendiri Aqua Farm, adalah lulusan Fakultas Sains Tanaman di Universitas Ibrani Yerusalem, Israel. Inilah Israel, negara inovatif yang menjadi berkat untuk dunia. Tak kenal, maka tak sayang. Salam damai dari Fakta Israel.